Halo guys, welcome to my channel RVD Suite. Baiklah teman-teman, pada video kali ini mari kita lanjutkan lagi bermain game Specimen Zero ya guys. Ya, mungkin kalian di sini bertanya-tanya, padahal ini kami telah menyelesaikan ini game. Tapi teman-teman, pada video kali ini kami bakal menyelesaikan ini game dalam mode Nightmare ya guys ya. Gue nggak berani main sendiri, cok. Oke lah guys, nggak usah banyak basa-basi lagi. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa sediain cemilan kalau ada. Jangan terlalu dekat dengan layar ataupun monitor di mana-mana pun kalian menonton. Mari kita langsung aja ke gameplaynya. Let's go. Oke. Gue namain John aja, cuy. Oke, kita buat game. Oke, tiga karakter. Spacenya oke, Nick Nightmare. Oke. Gue penasaran, cuy. Ini Nightmare bakal seperti apa ini? Monster. Oke, teman-teman, kalian udah bisa join. Nama Ru. Muda. Nama Ru-nya muda. Ayo, join, my friend. Sudah join, my friend? Sudah. Eh, jangan rusuh lah. Oke, kunci pertama kita, my friend. Woi, Tony. Ah. Tuh mana pacar? Masih join, cok. Enggak belum masuk, belum masuk. Nah, kan gua kayak gitu tadi. HP kentang kayaknya emang kayak gitu. Oke, ini gua buka ya. Let's go, tanda permainan bakal dimulai. Gue liatin CCTV doang nih. Ngajak baku hantam lu serius. Ini beda kreaturnya cok, monsternya. Apa yang kau ubah cok? I want soal bahasa Inggris gue cuy. Bahasa Inggris. Gue pengen beda aja. Gue pengen beda aja biar penonton juga nggak boring cuy. Ada peluru pistol di sini my friend? Nggak ada. Udah keluar monsternya? Belum ketemu sih. Tiba-tiba di belakang gua, mantap, kaget gua nih, terbang HP gua ya. Kalau udah ada monsternya bilang ya. I don't know my friend. Udah ada Ton? Belum cuy. Gua jadi ngeri cuy, deg-degan. Wah, gua nemuin kunci. Gue takut cuy. Kun. Ntar tiba-tiba ada masternya ya? Cok. Di mana? Wih ya cok. Kun. Gue keburu mati anjir. Ya masternya kalau udah guys. Kan itu hati-hati kan Tony, jangan lewat situ. Itu kalau yang itu. Tiba-tiba udah muncul. Waduh, tinggal dua. Ya ampun, belum lagi ngapa-ngapain gua. Ya ampun. Hati-hati guys, ini monsternya lebih barbar. Dia di mana? Di lantai satu, di lantai satu. Dekat gua lagi nanti. Wah, belum bisa buka itu lagi. Kalian di mana cuy? Di belakang sistem dulu. Kok susah? Yang dapat kunci tadi siapa cuy? Gua. Bukain cuman dong. Ini cuy, bukain. Pintu itu nggak bisa dibuka.
Oh, monster itu ngejar siapa tuh? Bang Tani, awas. Ya. Mati lagi, udah 3 kali gua mati anjir. Kenapa aja jadi kocak sama gue? Sini, Cuk. Cuk. Ah. Sini. Pintu ini yang dibuka. Sini. Ini monsternya di mana dah? Jantungan gua, Cuk. Serem ini, coy. Dari tadi spawn nih. Tuh. Wih, dapat kabel gua. Dia monsternya deket jalan di tangga ya. Waduh, dia kesini. Aduh, gak, mati dah. Waduh, serem, Cok. Di mana dia? Kayak gua nemu kot. Pancing, Cuk, pancing. Oke, mana monster tadi? Bentar. Itu siapa tuh yang di lantai satu tuh? Udah dapat kunci ya? Btw. Udah. Bisa basement 2 nih. Monsternya masih di lantai satu ya. Nah, itu hati-hati. Lu terlalu buru-buru. Gua mati anjir. Dia nggak kelihatan, cu. Yuk, yakin bisa yuk. Woi, buka. Belum, gua mati ini. Sabar, bos. Awas, sini monster ini. Itu soal ini belakang Faldo ini mana, cuk? Oh iya ya, astaga, depan mata nggak kelihatan. Deril buta mata depan udah, dia yang kelihatan cuma tangannya doang. Buka, gua masih mancing nanti santai. Di mana dia? Udah di gua buka, udah gua buka nih. Belakang. Pas belakang tentang gua. Amran. Apa itu banget, Bang? Ini dong. Yang ke sini itu dia. Muter aja. Mana dia? Mana? Rancu. No. Kabur. Tangan doang yang kelihatan, cuy. Cok, gua cek, cok. Itu ngapain gitu? Freestyle, dek. Aduh, pintunya. Gua mau ke bawah. Dia di mana, cok? Di atas. Udah, gua ke lantai satu nih. Ngapain? Mau buka itulah buat ngambil kar-kar, kartu-kartu. Iya. Yeah. Jadi bawah udah bisa buka belum? Sini. Lewat tangga. Itu dia, mau lewat tangga. Nah, udah dapat nih, biar bisa lah. Misalnya udah tempat respawn. Aduh. Jalan muter lah, Jan. Lebih jantungan. Di mana dia anjir? Ini tepungnya. Oke, kekunci. Nice. Monsternya hilang. Gua udah di bawah, teman-teman, tinggal nunggu kalian. Tes, kaget, Cok, sumpah. Ini monsternya jancuk, sumpah, mati aja lu. Baru keluar aku anjir. Cok, kalau kita namatkan ini, Cok, kita tamat, Cok. Kita jadi pro player, Cok.
Monster yang hilang lagi. Hati-hati Bang Tony, Bang Tony, Bang Tony. Udah. Waduh, kayaknya di sini dah monsternya. Monsternya. Udah, Bang Tony lah, lurus aja lah, lurus, jangan muter. Oke. Mari kita gas. Waduh, ini baru kaget beneran gua tadi, cowok. Hampir kebuang HP gua tadi. Gua berapa kali dikagetinnya, anjir. Ya, pak, cok, ada. Monster gak ada akut, sumpah. Lebih sereman ini, cok. Padahal gua mati gak bisa hidup lagi ya, tapi gua mancing monster ya. Itulah kerjaan. Iya, lu belum ada mati dari tadi kayaknya. Udah sekali. Oke, gua dapat kunci, cok, gua langsung ke bawah ya. Ya, gas. Lu ambil kartu geseknya, lu ambil, cok. Mana? Ya paling bawah lah, di lantai bawah. Ya gua mau ke bawah nih, tapi gua nyasar mulu di jalan sini, cuy. Ada dia enggak, ya? Oh, bodo amat lah. I don't care, man. Jangan lama-lama, cok. Ini lu kata kok monster. Enggak lama, cuy. Ini kami lagi usaha, kocak. Usahanya kurang maksimal. Ini udah paling maksimal, cuk. Aduh, nemu kertas doang. Ya udah, ada go. Gas, Dok. Iya. Yeah. Kayak gua takut ada kunci di sini, cuk. Atau tali. Kabel udah dapat gua tadi sih. Udah, gas aja sini lagi, yuk. Kasian loot itu lama, anjir. Iya. Gue juga kesel sama tuh monster, kan, cu. Ntar endingnya gimana, cok, bagusnya? Kayak tadi. Gue selalu bahas lagi, lu sengajain mati nih tuh. Udah lu buka? Udah. Ini buka-bukain dah, ngeri, cuy. Periksa sono dah, gua periksa ruangan sini, mana tahu ada fuse di sini. Fuse atau crowbar. Obeng udah. Berarti fuse crowbar ya? Ya, fuse crowbar sama yellow car. Oh iya, yellow car. Aduh. Let's go, my friend. Sorry, teman-teman. Gua harus fokus nih, soalnya ini gila nih monster. Oh, gua nemu. Itu blue car, bodoh. Gua penasaran, cok, blue car ini fungsinya apa dah? Gak tau juga, cok. Dari kemarin. Mungkin blue car buat yang di lantai 1 itu, bukan dengan lift. Lewat lift. Iya. Atau iya ya? Berarti kita butuh crowbar aja. Coba cek lift. Lu kan di atas, Lut. Coba cek. Ya. Perlu blue car gak? Kan Dede, crowbarnya sama siapa? Oh, berarti crowbarnya kita belum dapat, cok. Mau lihat, coba ending yang itu, Kak? Mau kita coba ending yang di atas, yuk. Lift. Gas aja. Berarti kita butuh crowbar. Ntar kalau ada crowbar, bilang gua, biar gua yang anuin. Lalu dapat kunci apa, cok? Ya, gua dapat blur pistol. Ini enggak bisa berat. Tapi monster karung enggak ada ya, BTW? Apa? Monster karung enggak ada. Ini kan udah ngirang-ngirang itu. Iya, itu udah nge-cheat sih monsternya itu, cok. Depan mata aja monsternya. Lo pancingin aja terus, cuk. Nggak dipancing asli susah kita, guys, serius. Jangan dia pancing terus. Ngeri. Oke, nggak ada. Gua pertama kena jumpscare, cuk. Oke, gua nemu kunci nih.
Ada perlu kunci enggak ruangan? Kebalik, Cok. Ada. Ada ruangannya perlu kunci enggak? Enggak ada. Nah, Yulokar udah dapat nih. Oh, yang mana aja dah. Kalau bisa buka ya buka. Crowbar sih, kalau nemu crowbar duluan berarti kita langsung ke atas aja. Fuse saja belum dapat, Cok, fuse. Nah itu makanya aku bilang kalau kita nemu crowbar dulu kita ke atas. Wah, gua nggak nemu crowbar di sini. Kelilingin aja ini, Cok, tempat dua. Kodenya aja kita belum tahu nih. Wah, gua nemu. Gua coba ke atas dah, Bisa nggak ya? Emang lu dapat kode berapa, Cuk? Enggak kode sih. Cuman kan kita lift di atas itu kan butuh blue key card kan? Blue card juga sama kode, dia harus masukin kode sudah itu. Oh, kode? Enggak sih. Pakai kode, Cuk. Sumpah. Seriusan? Aku pernah pakai kode. Serius. Kode fish itu dia. Lah, masa iya pakai kode yang di atas terus fungsinya ini apa, Cok? Oke, kita kemana lagi nih, guys? Kita cari fuse ya? Gua kunci ke bawah udah ada BTW, Ton. Itu kalau lu mau cobain kode itu, lu dapat kode berapa? Aku 58. Lu gabungin aja 2. Kodenya. Baris 1-2. Atau aku kodenya. Berarti dapat kode tuh. Butuh baris ketiga baris sama yang ke-6, Jo. Baris ketiga sama yang ke-6 lagi. Ya, berarti harus nyari dari ruangan terkunci lah tuh. Suara step siapa, Cok? Fuse-nya udah dapat nih. Oh, ya udah. Fuse aja dah. Probar lagi ya. Udah nyari probar, nggak ketemu. Masternya di mana, Cok? Enggak, masih di lantai satu. Barusan dia lewat tangga. Banyak nih. Masih ada barang yang masih. Monsternya jauh, gak kelihatan. Bikin kaget, Cok, sumpah. Monsternya udah gak di atas ya? Udah, pasti. Ini, Dok, bukain, Dok. Bukain yang paling bawah. Oke, I'm coming. Aduh, gue kebiasaan nyasar di sini. Ya. Yang mana, Cok? Oh, Cok. Buka dulu, Cok. Gua nggak kunci ini ternyata ya, guys ya. Waduh, berarti nggak kunci yang itu, Ton. Waduh, pusing. Berarti nggak kunci yang itu, waduh. Kunci yang mana ini ya? Oh, yang ini. Waduh, kode lagi nih. Lengkap belum itu. Kode, berarti satu lagi. Satu lagi, baris ketiga. Hampir mati, Cok. Satu lagi, Ton. Baris ketiga, kodenya. Apakah di atas ya?
kode ya? Jangan-jangan satu lagi. Kita butuh buat semua kode lagi, my friend. Biasanya banyak tinggal. Itu si Tony napa napa cow? Kalau Tony juga cow. Kamu terhati cow, Bang Tony cow. Kok dia nggak DC cow, si Tony? Tahu di mana nih, baru mati nih. Yang ngetik-ngetik sumpah, ngeselin itu. Wah. Sudah tahu. Jalan satunya lagi acak aja, Cuk. Ya kenapa enggak ngomong aja? Oke. Masih di basement nih. Masih di lantai 1 nih. Monster. Ya, acak lah, Dok. Kau acak aja. Udah sana. Dibuka. Crowbar-nya mana? Kan crowbar-nya sama siapa? Lu lah, bukan aku, Cuk. Sama kau anjir. Crowbar-nya. Sejak kapan aku dapat crowbar, Cok? Woi, jangan kalau ajak ke sini bilang-bilang, Cok. Oh iya, ada angkanya. Waduh, sebentar, guys. Gua lupa angkanya. Yang di lantai 1 hati-hati tuh. Woi, enggak bisa dikeluarin, Cok. Di mana dia? Oh. Itu bang, jangan lewat sana bang, itu siapa tuh yang belok ke sana itu mati ntar. Yaudah, banting ke situ mas keren. Sabar dulu. Ton, lu ada angka berapa tadi? Lagi kode. Kodenya coba 38. 38. Di baris, baris 4 sama 5. Baris 4 sama 5. 38 ya? Iya. 58 387. Oke, berarti gua ngacak. Coba kalian ajak dia ke bawah. Bentar. Pancing ke bawah. Ini bentar. Oke, my friend. Gua bisa nih. Udah. Ini lagi di jalan ke tangga nih, bentar. Gua udah boleh nongol belum nih? Ini jalan ke basement ya, jalan lantai 2. Weh betul cok. Wih. One try gaming. One try, kan coba, Cok. Wah, sekali coba. Mantap. This red. Kan MVP-nya gua sih nih, mancing monsternya. Monster. Ya, MVP. Ya, the lore MVP. Iya, the real MVP lo, Cok. Wah, gak nyangka, Cok. One try gua langsung dapat, Cok. Aduh. Oke lah teman-teman. Kopi seumur hidup itu cuk. Aduh anjir, nggak seumur hidup juga cuk. Ngeri banget itu monsternya. Aduh, lu berapa kali kena jumpscare tadi? Lu dengerin aja kata-kata gue cuk. Gua yang awal-awal itu, yang lu bilang itu gara-gara lu itu cuk. Awas ada dia. Gua itu pas baru lewat itu cuk. Langsung lompat dia ke gua cuk. Gue dua kali kena, yang satu maksudnya itu gak kebikain. Jadi dia cuma tegak berdiri aja gak jalan. Yang satu lagi gara-gara kejepit cok, gak bisa gerak, sumpah. Ada berapa monster? Satu, tapi kita jalan kan. Kursinya ngalangin cok.
nggak bisa jalan. Oh, waktu lo kabur. Oke, oke okay, guys. Closing dulu guys. Waduh, senang banget cok. Mode nightmare, musuh paling sulit. Udah pro player sih. Tegigi sih. Oke lah teman-teman, itulah gameplay gue dan teman-teman gue bermain game Specimen Zero, mode Nightmare dan juga monster paling sulit ya teman-teman. Yang mana pada video kali ini kami juga melarikan diri dari tempat baru yang sebelumnya itu kita lari lewat basement ya guys ya, ya kan teman-teman? Ya. Oke lah guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai ke video sebelum. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe di bawah kalau teman-teman suka dengan video ini. Dan kita akan ketemu lagi di next video. Dadah! Your eyes smile. Oh how I wish that you could be here now. In this life we are together. And I still hope that you